Dua kecintaan kepada baginda Nabi di antaranya adalah menjaga matanya tidak ingin melihat yang haram. Zamannya zaman rusak, internet, HP. Internet, HP. Yang aku cinta Nabi jaga mata. Tha'laba bin Abdurrahman anak muda. Kalau semua berhujah kami masih muda. Tha'laba bin Abdurrahman anak muda. Hanya melihat aurat sepintas saja menyesal. Diiringi dengan tangis, derai air mata. Rasa takut tidak bisa melihat baginda Nabi. Akan tapi ingat, buah daripada kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mencari. Kalau kalian mencintai Nabi, Rasulullah yang mencari kalian. Tha'labah dicari oleh Nabi, disuruh oleh Nabi mencari. Sayyidina Umar sibuk, sahabat Nabi sibuk mencarinya, bukan sekedar dicari oleh Nabi, bahkan waktu meninggal pun ternyata ditalkin oleh Rasulullah. Kalau engkau benar mencintai Nabi, ketahuilah saat engkau mati nanti setelah panjang umur, Nabi Muhammad yang akan mentalkinmu, yang akan mengajarimu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kuncinya adalah kecintaan kepada baginda Nabi. Tha'laba bin Abdurrahman, karena kecintaan kepada baginda Nabi, Nabi datang, Nabi mentalkin, Nabi memandikannya, Nabi menyolatinya, dan Nabi menghantarkan jenazahnya. Ini buah daripada kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amanat wahai anak-anak muda, di HP-mu gambar apa yang kau simpan? Takutlah kepada Allah. Internetmu apa yang kau lihat? Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan menyerah dengan hawa nafsu yang selalu menggoda. Ingat Rasulullah. Ingat Rasulullah. Jangan sampai mata kita nanti tidak bisa melihat Rasulullah. Siapapun yang pernah melihat hal-hal yang tidak baik, sungguh Allah Maha Pengampun. Segeralah bertobat. Banyaklah menangis. Itulah penghapus dosa mata kita nanti. Jangan sampai mata kita nanti terhalang melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah-kisah anak muda yang kami hadirkan pada kesempatan saat ini, dan semoga kita semuanya bisa kembali menjadi orang yang benar-benar sambung hati dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekali lagi, untuk sambung hati dengan Nabi, caranya adalah bergabung dengan majlis yang semacam ini. Siap? Sampai mati. Siap? Dan mintalah kepada Allah, Ya Allah, berikan kepada kami keistiqomah untuk menghadiri majlis semacam ini. Segala kesibukan singkirkan Ya Allah, agar aku bisa menghadiri tempat semacam ini. Dan jangan lupa tanda ketulusan kalian dalam menghadiri majlis semacam ini. Doakan para pembimbing-pembimbing yang mulia, guru-guru mulia, Habibana Hasan wa Ikhwanu. Semoga Allah menjaga beliau, membesar manfaat beliau. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya kepada beliau, ketulusan yang sesungguhnya. Dan semoga yang berjuang bersama beliau, Allah beri kekuatan. Allah ganti yang berjuang dengan hartanya, diganti oleh Allah dengan harta yang melimpah. Yang berjuang dengan tenaganya akan Allah beri segala kebaikan. Dan semoga Allah mengirim kepada beliau berjuang-berjuang yang tulus dan ikhlas, ahli surga yang bisa menyelesaikan urusan masjid dengan cepat, pesantren dengan cepat, program dakwah dengan cepat. Dan mintalah kepada Allah, Ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Siap? Siap berjuang dengan beliau? Siap? Siap? Kalau memang kalian tidak punya uang, lintaskan hati, Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan harta. Yang tidak punya kekuatan fisik, Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan fisik. Niatkan, jangan menyerah. Mintalah kepada Allah, Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk berjuang membela guru kami, Ya Allah. Membela guru kita itu membela Rasulullah, ya. Jangan sok membela Nabi, tidak membela gurunya, omong kosong. Membela guru adalah membela baginda Nabi. Berjuang untuk guru, berjuang untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau suaranya tidak terangkat. Sudah capek ngos-ngosan, Habibana Hasan. Masya Allah. Ya. Insya Allah cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaannya sungguh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.